ini saya akan mereview kolam koinya. Kolam koi natural tentunya. Woi, ini diberi makan teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, kita akan nanya-nanya proses pembuatannya, panjang lebar, dan lain sebagainya. Saksikan terus, jangan di skip agar nggak salah paham. Oke, langsung aja kita ke Bli Satrianya nanya nih. Bli Satria, untuk kolam ini luas, panjang, lebar berapa? Kalau untuk panjang 4 meteran sama lebar 3 meter. Lebar 3 meter ya? Ya, ya. Oke, untuk volume airnya kurang lebihnya berapa sih? Kurang lebih 4 kubik ada ya. 4 kubik kan ya. Untuk koinya sekarang berapa Bli Satria? Jumlahnya? Ya. Sekitar 15 dulu. Lupa ngitung apa masih 15 sekarang itu. Oh, berarti Bli kalau di sini memang mencari view koinya nggak terlalu gitu ya. Kalau untuk ikan sih nggak begitu, sekedar isi aja biar ramai. Kalau saya itu cenderung bikin alam itu, kayak alam di hutan lah gitu. Oh, bikin alam di hutan gitu ya. Oh, selanjutnya batu-batunya ini banyak juga ya, sama kayak dari yang tadi ya. Sama, sebenarnya batunya itu satu paket sama yang sisa bikin di sini. Masih ada sisa, saya bikin di sana, ada beliin batu lagi sedikit gitu. Oke, lebih duluan ini apa kolam yang seperti sungai itu? Duluan yang ini. Duluan yang ini ya, ya. Ketika dapat lilingnya yang ini baru buat di sana. Baru buat yang itu. Oh, tapi tetap konsepnya Bli memegang seperti ini gitu ya. Ya, biar maket seolah-olah sungai ini ada hubungannya dengan ini gitu. Oh, hubungannya nggak ada, ini beda apa namanya, beda pompa. Oke, lebih duluan rumah ini ada kolam apa kolam ini baru rumah ini? Rumah ini dulu, tapi rancangan sudah ada. Oke, entah kapan itu. Gitu. Nah ininya apa namanya? Spot-spot untuk ngasih makan ikan ini memang sengaja buat seperti ini gitu ya? Iya, sengaja dibuat seperti ini biar nyambung gitu, biar makan sama rumah sama kolam gitu. Dari dapur langsung lihat ikan gitu. Oh, dari dapur makan sambil lihat ikan gitu. Kalau nggak ada lauk, kita pancing pakai. Nah, selanjutnya kenapa Bli suka koi dan kolam natural ini? Apakah memang suka koi dulu, apa natural dulu baru isi koi? Natural dulu. Oke. Natural dulu. Kalau koi itu belakangan gitu. Kenapa saya pilih koi? Koi itu kan kenapa ya? Warnanya itu mencolok, jadi kelihatan gitu lah. Kalau kayak itu ikan patin itu kan nggak kelihatan. Oh iya, ikannya iya. Jadi si ikan patin teman-teman. Oke, untuk perawatannya seperti biasa ya. Untuk backwashnya, nah ganti airnya? Ganti air ini dari bikin emang belum. Kebetulan belum pernah ganti ini, tapi udah saya siapin untuk apa namanya, untuk pembuangannya di sana nanti. Kalau emang perlu dibersihkan gitu, tinggal buka aja dia. Tinggal buka aja di sana di pembuangan. Keluar di pembuangan gitu ya. Untuk pengurasannya jarang nih, jarang. Bahkan belum pernah dari bikin. Oke, dari bikin belum pernah nguras. Iya, belum pernah. Hampir 1 tahun belum pernah nguras ya. Pernah. Oke. Jadi kalau ada air hujan biasa aja ya gitu. Biasa aja. Kalau kelebihan dia keluar di sana. Oh, keluar di overflow ya. Iya. Oke. Ini pakai berapa tong? 2 pakai tong besar. Enggak, tong besar sama di sana saya bikin pakai terpal itu, saya bikin lubang itu, saya kasih terpal gitu aja. Itu aja ya, seperti aquablok itu ya. Iya. Oke, jadi kerat buah itu teman-teman dipakai di sana, diisi apa medianya? Medianya kerikil sama batu apung di pinggir-pinggirnya ini. Jadi untuk menyaring kotoran yang daun-daun yang agak-agak besar gitu, biar nggak masuk ke filter yang di waterfallnya itu gitu. Oke, yang sering duduk nongkrong di tempat ini siapa? Istri, Bli apa anak? Pasti saya. Oh, bahkan kalau malam sampai jam 9 saya nontonin ikan ini sambil ngasih makan gitu. Oh. Anak-anak sama istri mungkin tadi dulu. Nah, pendapat istri dengan kolam mau beli buat kolam koi gimana, didukung apa? Enggak. Dia sangat mendukung sebenarnya. Mungkin karena dia terlalu sibuk jadi jarang lihat kolam, lihat ikan gitu. Jarang pas. Kalau pas dia nggak sibuk, kadang-kadang dia duduk sini sambil ngasih makan gitu juga. Senang sebenarnya dia. Senang sebenarnya ya. Oke. Nah selanjutnya koi-koinya lokal semua ya. Oh ini lokal semua. Lokal semua ini. Kebetulan kalau masalah koi saya nggak begitu fanatik dengan yang apa namanya harus koi impor itu enggak. Oke. Yang penting view pertama. Yang penting view. Untuk tanaman-tanamannya beli rata-rata memang beli di dagang tanaman hias atau memang ada di alam tinggal ambil, tinggal memindahkan ke sini atau memang sudah punya? Kalau beli itu hampir nggak ada ya. Soalnya tanamannya kayak gini, paku-paku banyak di sekitar kita, kecuali yang kayak gini emang udah ada dari dulu, beli ini dulu tapi gitu. Lumputu-lumputu ya ambil aja di sekitar sini banyak. Oke. Jadi banyak lumputu, ciri khasnya ini apa ya? Ini banyak yang nanyain apa namanya ini, mungkin beli tahu. Saya juga nggak tahu. Seperti daun mint ya? Ya hampir mirip dengan daun mint, namanya belum tahu, cuman saya kayaknya cocok ditaruh di sela-sela batu itu. Kalau dari jauh hampir kayak lumut lah kelihatannya gitu. Iya benar-benar hampir kayak lumut kelihatannya ya. Kalau lumut di tempat yang terlalu full sinar ini nggak bagus, dia nggak bisa hidup gitu. Tapi kalau ini bisa. Kira-kira ngabisin batunya berapa? Kalau untuk kolam ini aja deh. Kolam ini aja. Batu besar. Sekitar 1 truk ada batu besarnya. Terus untuk batu kecil untuk nama-nama itu sekitar 1/2 truk itu, sama kerikil 1 keri mungkin ada. Kerikil 1 keri ya. Oke. Untuk media filternya apa deh? Media filter kalau yang di sana saya cuma pakai kerikil sama batu apung itu untuk menyaring kotoran yang besar-besar itu. Terus yang di waterfall itu saya pakai jaring nelayan sama busa putih itu, busa apa namanya itu, sama busa hitam. Terus batu apung dan harang ya. Oke. Sederhana ya? Sederhana. Oke. Nah di sekitar rumah beli atau di Banyar di sini banyak nggak yang punya kolam natural seperti ini? Belum, kayaknya cuma di sini. Kalau minimalis banyak ya? Kalau minimalis banyak udah. Banyak udah ya. Oke, itu ya. Nanti seputar sini juga saya dengar banyak nih penghobi koi ini. Pertanyaan selanjutnya nih. Tadi dikat dikit. Ada tanaman apa? Keladi itu talas bahasa Indonesia-nya. Kenapa isi talas? Talas ya biar market aja dengan alam aslinya kan. Di alam kan banyak talas. Nah, Nah inspirasi beli untuk kolam ini apa, sungai di alam atau hutan di alam, apa sih? Ya sungai di alam. Sungai di alam ya. Alam ya. Kalau ya itu ya sungai lah. Gitu. Sungai ya, gitu. Kayak kenangan-kenangan gitu. Kenangan-kenangan itu ya. Tapi sungai bergaya tropis gitu ya. Tropical pond gitu ya. Oke. Bagus banget ya, teman-teman. Nah untuk estimasi budget sih, kalau dirupiahkan deh. Kan dibeli buat sendiri, kalau dirupiahkan berapa kira-kira ya? Sampai batu-batunya dengan nilai rupiah sekarang kurang lebih ya berapa ya, 35-40 mungkin ada. Iya ada teman-teman ya. Jadi batunya yang seperti ini ya teman-teman, bagus-bagus ya, di sini ada ya, nanti akan saya shot juga, bagus-bagus teman-teman. Kalau menurut info dari kawan saya yang membeli batu sekarang ini, batunya yang bagus-bagus gini aja sekitar berapa ya, 10-15 jutaan batunya toh per biji, per truk hitungannya ya itu lumayan ya. Untungnya saya udah punya dari dulu nih. Gitu ya. Dari beli dulu, sisa proyek murah itu. Tapi ngangkat batunya berat kan nih? Lumayan, harus pakai katrol. Kalau pakai katrol, nah dari depan rumah sampai sini ngangkat? Nah, berapa orang kan truk bisa sampai sini? Sampai sini, dari sini baru dijatuhin turun lalu dikatrol. Pas masuk pakai apa namanya, pakai roda gitu. Sudah di tempatnya lagi angkat pakai katrol taruh. Cuma pas mau naruh biar pas itu aja yang susah. Lagi pindah-pindah. Iya. Apa namanya? Susah lah gitu untuk bikin supaya sesuai keinginan biar taruh di mana gitu, susah karena batunya besar itu, kendala tempat lah gitu. Nah, untuk pengangkatan batu ini berapa orang sih? Ini ngajak tukangnya, tukang batu-bantu deh. Kemarin empat sama saya sendiri jadi ya. Gitu. Oh, 4 orang ya? Gak kesulitan? Lumayan sih, dipaksa-paksain dikit. Karena dipaksa-paksain dikit ya. Oke, nah boleh nggak nanti saya share untuk sistem filtrasinya, Bli? Ya, silakan. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang nanya sistem filtrasinya, ini ya, ini pot-potnya. Di sini medianya dibalik di sini ya. Jadi di sini medianya media biologis, batu apung dan lain sebagainya di sini. Oke, nih. Oke, di sini ada carahan-carahan kayu atau batang-batang kayu. Terus teman-teman itu di sana tersedia tong juga di sana untuk media mekanis. Oke, itu ya. Di sederhana di sana tongnya dilubangi, seret ditarik ke sini. Nah, itu aja sih. Atau di sini dilubangi, ditarik ke sana. Oke, itu teman-teman. Ini ikannya jos. Nah, tapi masih kecil-kecil, nanti pasti akan di-upgrade lagi oleh Om Satria. Oke, nah ini ya, ini kami habis ngopi. Nah, ini matur sudah, semuanya sudah oke. Belum punya jos, ini apa namanya, keladi dalam bahasa Balinya atau apa ya, talas. Udah oke, batunya nih teman-teman. Ini ya, ini yang saya bilang batunya agak mahal ya. Kemarin ada teman saya satu truk beli sekitar 10 sampai 15 juta ini ya. Nah, untuk tanaman ini seperti daun mint ini saya nggak tahu jujur apa jenisnya. Nanti silahkan bagi yang tahu komen di bawah bisa. Nah, ini juga teman-teman, ini rekomendasi, ini bagus nih rumput-rumput ini. Ini akan saya minta bibitnya sedikit untuk ditanam di rumah. Oke, itu ya. Nah, ini teman-teman view kolamnya bagus. Sekian dulu video saya ya. Mudah-mudahan memberikan kalian informasi dan referensi tambahan seputar dunia kolam koi natural. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam dari Malang Vlog Sini. Salam koi untuk bagian. Semoga kalian suka. Saya see you next video.